Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dan Program Keluarga Harapan atau PKH menggelar silaturahmi di lapangan Pekan Kecamatan Sipis-Pis Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tampak hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai Mesran, Camat Sipis-Pis Kahar Effendi, Wakapolsek Sipis-Pis, pihak Koramil, pihak Puskesmas, para kepala desa sekecamatan Sipis-Pis dan 904 keluarga penerima manfaat. Selain menggelar tali silaturahmi, kegiatan ini juga dirangkai dengan perlombaan pembuatan nasi tumpeng yang diikuti oleh para peserta dari keluarga penerima manfaat. Kalau masalah target itu tidak ada target. Cuma PKH ini kan berdiri di Sipis-Pis ini. Sudah ada mulai tahun 2013 sampai dengan itu bisa bertambah. Jadi sampai tahun depan ini yang penerima manfaat PKH ini adalah 940. Ketua panitia menuturkan tujuan acara ini adalah untuk menjalin tali silaturahmi antar keluarga penerima manfaat serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga ke depannya. Keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau PKH. Jadi biar mempererat tali silaturahmi dan keluarga. Jadi harapan kami adalah mereka nanti lebih sadar bahwa mereka harus maju, tidak hanya menerima bantuan PKH terus. Target kami pastinya dapat mengurangi jumlah penerima bantuan, mereka menjadi lebih sejahtera pastinya itu. Jadi mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Sipis-Pis. Dari Sumatera Utara, Saryanto Damanik Tribrata TV, Salam Tribrata.